Ini gua DIY. Oke. Apa velg tromol Mega Pro, Tiger atau GL Pro, pulsar UG3. Ini gua rencana mau bikin trail odong-odong. Untuk yang velg depan ini pakai ring TS, Suzuki TS 21. Itu juga tromolnya Mega Pro, GL Pro, Tiger. Oke. Sekarang yang mau gua bahas yaitu dia nih, ban belakang. Apa aja yang diperluin untuk bisa kepasang di UG3. Yang jelas tromol, dan ini gue pakai velg jari-jari ya. Ini pakai tromol GR Pro, Mega Pro, Tiger. Nah, yang masih orisinil ada ini adalah gearnya. Ini gearnya. Terus lalu apa? Ini klip bautnya. Klip bautnya dan sampai ke bautnya pun masih yang ori, kecuali sampai ke murnya ya, ini mur sama kecuali ininya ya, bautnya baut bosring ini yang ke dalam nih, yang ke sini. Ini pakai punya, beli di online di marketplace 4.000-an satu kalau nggak salah. Ini 16.004. Ini baut-baut ininya. Ini udah gue pasang ya ke dalam. Dan ini sebenarnya dia tidak PNP baut ini, karena dia oblak ya bautnya tuh, jadi ada sela sedikit sama bosing yang tromol yang di dalam nih. Bosing tromol yang di dalam. Ini karena udah gue pasang, gue males buka lagi. Jadi ya gue, ini gue jelasin dari secara ini aja ya, verbal. Jadi baut ini tidak PNP sebenarnya, ke dalam, karena dia oblak ya, oblak ke bosing ininya ya, bosing tromolnya. Jadi gue beli, terus apa aja yang gue perluin biar padat kayak begini, nggak oblak tuh, keras kan. Cuman ini potong, ini juga potongnya cuma sedikit banget. Yang penting masuk di dalam bosing tromolnya, lalu kita masukkan bautnya, baut bosnya, baut kuncian gearnya. Jadi dia, si karet ini berfungsi untuk menahan ya di dalam, jadi dia nggak oblak. Jadi presisi apa namanya, dia masuk ke dalam. Jadi ini setelah itu gue getok, setelah gue pasang baut ini gue getokin semuanya nih, empatnya, baru masuk gear, baru masuk klip ini. Oke, seperti itu. Jadi modalnya cuman potongan ini yang gue pakai, cuman tiap ininya cuman separuhnya dari ini, gue potong segini nih. Ini bisa dua nih, bisa dua ginian nih, buat ngeganjel. Ini bisa dua, dipotong di sininya aja segini, baru yang ukuran ini masuknya begini nih di sini. Lu bikin begini dulu bro, lu bikin begini dulu, ya kan, baru masuk bautnya tuh, baru masuk bautnya, udah masuk, baru getokin dah sampai mentok ya, habis. Jadi cuman ini bisa dapat dua nih ya, ukuran segini nih kalau kotak. Jadi cuma dipotong segini nih, set segini, potong segini, baru di slipinnya begini nih, set masuk ke dalam, baru dimasukin baut ya. Oke, okay. Ini udah kuat ya, tuh lihat aja, tuh angkat dah, tuh nggak ada oblak-oblakan ya. Oke, okay. Selanjutnya yaitu instalasinya. Selain itu, untuk ini tutup tromolnya ini presisi sama tutup panel tromol pulsar UG3 nih.
orangnya nih. Ini presisi banget. Jadi lo gak perlu ganti-ganti. Gak perlu ganti-ganti panel tromol. Pahanya. Tuh, nih, mau lihat ya. Tuh. Nih, wah, kasih lihat. Tuh. PNP. Dan gak ada celah. Gak ada celah ya. Jadi kesimpulannya ini aman nih. Ini aman masuk dari kotoran atau apa ya. Jadi ini aman. Karena ini benar-benar PNP, PNP. Tuh, lihat. Gitu. Tuh. Persis PNP. Oke. Jadi untuk panel tromolnya nggak perlu, cukup pakai punya bawaan UG3 sampai ke paha remnya juga, tuas paha remnya seperti itu. Tinggal paling nanti masalah di bosing-bosing armnya. Ini pun juga arm masih pakai as roda juga masih pakai yang orinya. Ini gua ganjel seperti ini. Nanti untuk instalasinya di sini nanti akan selanjutnya gua bikinin videonya juga. Rantai masih ori. Nah, ini paling gua main di ini. Ini nanti buat di gear nih. Ini 6202 kalau nggak salah, apa 6302 videonya, lahernya. Yang penting lu nggak perlu perhatiin, kan itu 4 digit ya kode lahir. Lu nggak perlu perhatiin 2 digit di depan, yang penting 2 digit di belakang 02, karena dia berhubungan dengan diameter ini yang masuk ke mana, kas roda. Ini karena ini untuk ganjelan doang sebenarnya sih, itu adaptor gear. Ya, seperti ini. Ini gua pakai 6302 atau 6202, tapi bisalah. Jadi lu cuman lihat 02-nya aja ya. 62 atau 63 enggak usah lu perhatiin, Bro. Karena yang penting masuk di sini. Itu untuk ini adapter ya, adapter gear, bukan ini ya, bukan apa? Bukan lahar, bukan digunakan sebagai lahar apa? Lahar si ini si tromol. Nah, ini ternyata beda ya ukurannya antara lahar si tromol dengan yang gue pakai buat adapter gear. Tapi sebenarnya dia juga bisa nih. Nah, ini orinya nih, apa bawaan dia nih, ban belakangnya ini si ini kayaknya 6302 ya, apa 6202, pokoknya antara ini deh. Nanti tapi dia intinya sih sama untuk lubang ininya, yang penting sih ini masuk di as rodanya. Tuh. Karena yang ini gua pakai cuman buat, daripada gua pakai ring ya kan, banyak makan ring ya, gua pakai yang ini nanti di sini di gearnya ya, di sebelah di bawah sini nih, bukan yang ini ya. Ini nanti ada lagi. Ini pakai bos-bosan nanti buat pakai bos-bosan seperti ini. Seperti ini. Nggak tahu, nanti kita lihat. Ini bos-bosan juga. Ini bos-bosan, yang penting ukurannya sama. Sama masuk di as roda dan enggak ini apa namanya? Masuk lancar di as roda. Enggak menahan juga dan tidak longgar. Ini buat di sini nanti rencananya. Tuh, seperti ini teman-teman. Tuh, kayak gitu nanti ini sebagai itunya, apa namanya, adaptor yang di armnya ya, bosing adaptor buat di arm kayak gitu. Nah, yang ini nanti dia di depan sono. Ini orinya nih, ini orinya punya si Pulsar UG3 seperti ini. Kalau dia ini modelnya baru tanam. Ini
ini selongsongan buat as nih, bosing juga nih, bosing dia begini nih modelnya nih. Ini nggak ada yang bisa kepake di situ ya, di gear. Jadi ya kita custom gearnya ternyata cuman perlu karet itu doang dan tambahan baut-baut kayak ginian nih yang bisa dibeli di online, cuman bukan baut tanam ya, baut tromol itu di situ beda, ini baut tanam. Oke. Teman-teman, kita lanjutkan nanti setelah rehat untuk instalasinya di si Pulsar UG3 Trail Odong-Odong. Nah, si Laher 02 ini gue pakai bukan sebagai fungsinya ya, sebagai lahar, tapi sebagai adaptor di gear di sini. Jadi dia nanti penahan di arm sini. Oke. Jadi ini lahar yang dimultifungsikan seperti itu ya. Jadi sebagai bosing. Soalnya gue gak ada stok bosing lagi guys. Jadi, dan kebetulan ini pas untuk ketebalannya dibanding yang lain. Oke, jadi di sini nanti dia posisinya gini. Ini kita masukin dulu ya guys, apa bosingnya, bosing armnya di sini. Jangan lupa kita kasih stempet dalamnya biar awet, tujuannya sih biar awet. Kasih stempet gemuk alias gemuk, karena kalau udah gemuk nggak dipotong. Ini udah gua kasih gemuk, nggak perlu lagi. Oke, ini kita masukin aja di sini seperti ini. Oke ya, lihatan ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya pemasangan. Pemasangan as roda dalam. Oke. Ini kayak gini ya. Oke. Kita masukkan dulu aja. Oke, seperti ini ya. Jangan lupa ini kan selanjutnya jangan lupa ini, kita supaya kita nggak capek-capek ngangkat, kita ganjel di bawahnya teman-teman. Kita beri ganjelan. Ini kan posisinya masih di bawah nih, dia bannya banding armnya masih kurang sejajar. Kita kasih jalan aja. Kalau itu sih tergantung dari masing-masing. Oh iya, rantai jangan lupa, kita tekan dulu rantai. Masukkan rantai dulu biar enggak. Udah kira-kira udah mendekati jaraknya.
lah tuh di sini ngangkat-ngangkat. Aku males teman-teman, capek bikin berkeringat. Kira-kira sudah sama tingginya, kita bisa masukkan mas roda. Kita masukkan mas roda. Ini masih kurang tinggi nih. Simpan. Oke, oh iya, jangan lupa ini gue pakai buat bosing alih fungsikan tulaher jadi bosing. Oke, nah, kita masukin. Oke. Aduh, kedorong tuh yang sebelah situ lah, harus sebelah situ kedorong. Oke. Masukkan lagi lahar cepat, guys. Kedorong karena dia enggak pas, belum pas masuk. Kedorong sama bosingnya sih. Nih, sebelah sini, guys. Dia kedorong bosing. Kita masukin dulu udah dia. Baru udah masuk bosing nih. Tinggal kita masukin lahernya. Ini sih sebenarnya lah, bro. Lancar. Nih. Dorong apa? Balikin susah. Yes. Udah, nah ya udah kena ya. Nah, ini laher udah masuk di laher. Selanjutnya jangan lupa tromol kita masukin dulu. Ini kita geser tadi dulu bannya sisinya biar tromolnya gampang masuknya. Posisinya seperti ini. Nyangkut ini dulu, capek. Misalkan kamu nyangkut dari mana sih? Kunyuk. Biasanya kunyuk gampang. Eh, jadi susah. Udah. Dah. Oke.
lanjut dorong lagi. Nah, ini sebenarnya permainan dorong mendorong. Selanjutnya yaitu bosing-bosing custom ya. Kalau ini sih bisa di bisa didorong apa gitu. Dibeli ya kayak begini-begini. Yang penting ukurannya sama mas roda. Terus yang kedua apalagi tadi panjangnya juga plak sama arm itu aja intinya di situ. Lanjut dorong-dorong. Lanjut lagi dorong-dorong lagi. Lanjut lagi. Kelihatan belum ya di sini tuh di bawah kelihatan ya. Oke, ini kan masih agak oblak nih, udah terpaksa kita masukin ring. Dua ring ini ya, dua ring. Oke, kita selipin dua ring kayaknya. Sebenarnya masuknya cuma masuk satu ring lah, dua ini masih bisa masuk dua ring. Sini yang tricky nih guys, tricky, little bit tricky here. Kita siap nyelip-nyelipinnya itu loh. Kena guys, sudah kena. Kotak-kotak dikit, kita ambil arah kiri. Ngerjainnya sendiri. Oke, okay. Nah, ganjelannya kita singkirkan. Ya, ini bannya sudah berputar. Di panelnya kita ikat lagi. Kita baut. Nah, ini udah nggak oblak ya. Kita sisi. Ini juga pakai feeling sih sebenarnya. Oke. Selanjutnya tinggal baut ini. Baut kunci di situ. Nanti kita turunkan dulu ya edoknya karena udah selesai. Karena udah masuk.
turunkan, nanti pelan-pelan sampai selanjutnya juga setting di ujung as ya. Jadi ini harus disetting teman-teman, antara as ini ya, as yang ini sama yang ini. Jadi ini kalau ini terlalu dalam, terus itu juga terlalu ini sampai apa baru dikunci di situ, ini yang nyangkut di ban seperti itu. Oke, langkah selanjutnya, langkah terakhir sih ini untuk memasang panel ya. Pemasangan panel rem mungkin di sini sih teman-teman, kepada inilah ya, untuk yang panel rem udah pada paham lah. Susah. Masukin bautnya, tinggal kunci. Pas bisa gagangnya, ini kan gitu sih gue, cuman ini masih kegedean deh. Mana tadi? Dia masuk di sini, masuk. Oke. Ini cengin dulu pakai peelingnya, putar dulu. Entah. Jari-jari juga ya, tinggal kencengin nanti, sekarang aja mungkin kencengin. Ini juga bisa sih kencengin ya, kenceng ya, dia jatuh. Nih gini ya teman-teman. So, oke. Baru kita masukin bosing untuk sini. Kalau bisa pasin sama ini. Jadi masuk susah ya. Nah, masuk. Karenanya dikit. Yang penting ada kunci dulu. Ah, kunci. Oke. Kelihatan gak sih? Gampang kunci ini. Enakan sih di biarin putar dulu biar gampang muternya, keras. Kalau udah kedorong keras. Gue nahan di sini aja enakan. Nah, maksimal aja guys, kira-kira masih kurang nih. Oke, okay. Tinggal tadi kencengin rem. Ini pakai jari-jari masih bisa, selama masih bisa pakai jari-jari, sampai keras banget, baru pakai tangan, baru pakai kunci. Masih paling sekitar 5 cm-an dah. 5 sampai 10 cm.
gue butuh pengereman yang ini juga sih untuk ban belakang kenceng, makanya gue ambilnya kenceng pengereman yang pakem kira-kira. Oke. Sudah terpasang. Cekidot. Tinggal test ride. Baru final setting.